mau videomu seperti barusan? Begini caranya. Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat logo reveal pada opening video. Oke, di sini kalian harus sediakan dari logo PNG ya. Terserah logonya apa. Di sini saya menggunakan logo dari Ferrari. Langsung saja kita masukkan seperti ini. Dari logo ini kita bisa lihat sangat terlalu besar ya. Terus kemudian kita perkecil seperti ini. Sekiranya sampai seperti ini. Masih terlalu besar. Kita turunkan. Oke, untuk ukurannya 16:9. Kemudian setelah itu kita pergi ke library. Pada library kita tambahkan background hitam di atasnya. Pada layar kedua ya. Kita matikan yang ini biar mudah. Oke, setelah itu pada black screen ini kita berikan efek mask pada film strip. Kemudian kita perkecil seperti ini dan kita miringkan. Kurang lebih seperti ini, dan kita tarik bagian sini. Ini bisa kalian tarik di bagian sini ataupun bisa kalian adjust di bagian sini feeder ya. Nah, nanti kalian bisa adjust sendiri. Yang paling terpenting di sini jangan lupa klik bagian reverse. Oke, setelah itu kita bisa juga adjust lagi seperti ini. Oke, apabila sudah, posisikan sekarang sumbu atau titik ini kurang lebih setengah detik di awal seperti ini. Kemudian kita klik lagi dan kita tarik sampai keluar. Dan kita akan berikan keyframe seperti ini. Dan kita akan tarik dari sumbu kurang lebih sampai sini, sampai detik ketiga, dan kita tarik dari masking ini sampai bawah tidak terlihat. Oke, apabila sudah, kita akan preview terlebih dahulu. Oke, previewnya cukup bagus. Biar lebih bagus lagi, kita akan tambahkan dari sound effect. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, langsung aktifkan saja supaya bisa lebih berkembang dan lebih semangat lagi. Langsung kalian ketikkan pada sound effect ini, CMS. Dan kita tambahkan seperti ini. Kita pendekkan dan kita paskan dengan cara klik di bagian sini karena tandanya di sini. Kita harus tarik kurang lebih sampai sini. Oke, dan kita akan preview dan beginilah hasilnya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Nantikan video-video terbarunya hanya di channel Power Editor. See you in the next video.